Sambutan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana yang disampaikan oleh Wakil Bupati menyampaikan bahwa menganugerahi desa wisata di Kabupaten Kediri kepada desa wisata terbaik sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya desa dengan standar pengelolaan dan dapat meningkatkan daya saing. Di mana standar pengelolaan tersebut utamanya dalam aspek paket wisata yang disuguhkan oleh desa wisata. Hadirin yang berbahagia, Anugerah Desa Wisata, Lomba Foto dan Video Desa Wisata merupakan salah satu upaya pemerintah mengapresiasi pengelolaan potensi desa menjadi paket wisata di suatu desa di Kabupaten Kediri. Selain itu, kegiatan Anugerah Desa Wisata, Lomba Foto dan Video Desa Wisata ini sebagai upaya mendorong peningkatan mutu dan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kediri dan dapat bersaing lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi maupun nasional. Dengan kegiatan Anugerah Desa Wisata, Lomba Foto dan Video Desa Wisata, Mas Bupati berharap khususnya kepada kepala desa dan pengelola desa wisata lebih mengoptimalkan potensi yang ada di desa saudara dan mengedepankan pengelolaan wisata berkelanjutan dengan mengembangkan seni dan budaya, menjaga kelestarian alam desa, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat desa. Mas Bupati sangat bangga dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kepala desa dan pengelola desa wisata di Kabupaten Kediri karena telah berjuang dengan gigih guna mengangkat potensi-potensi yang ada di desa masing-masing untuk menjadi suatu atraksi dan paket wisata. Tentunya menjadikan suatu kebanggaan tersendiri dan motivasi untuk berbuat lebih maju bagi kepala desa dan pengelola desa wisata, serta terus menambah wawasan dan kreativitas dalam tata kelola desa wisata terkait sosial, budaya, pembangunan, dan karakter kepariwisataan Kabupaten Kediri. Kepada yang belum juara, jangan berkecil hati, karena semua yang belum terpilih dalam Anugerah Desa Wisata, Lomba Foto dan Video Desa Wisata tahun ini masih ada kesempatan pada tahun mendatang. Pada kesempatan ini, Mas Bupati tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan semua pihak yang telah mendukung kesuksesan acara Anugerah Desa Wisata, Lomba Foto dan Video Desa Wisata Kabupaten Kediri tahun 2022. Dengan harapan, semoga jalinan kerjasama ini dapat terbina terus untuk masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam perbuatan baik. Di sisi lain, penganugerahan ini untuk memotivasi desa yang sedang tumbuh untuk berinovasi dalam mengembangkan desa wisata agar terus lahir kreativitas di tengah masyarakat lokal. Kemudian, pembangunan Kabupaten Kediri dapat menyentuh lapisan warga desa. Bawiknya spesial sekali, ojo dibanding-bandingi. Jelas betul yang dibandingi, ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Hati.
Jadi jaranan ada, terus sejarah ada. Jadi butuh 700 karya. 700 karya seni. Jadi bisa kita makan sebenarnya. Adapun penganugerahan ini diberikan kepada 5 desa wisata terbaik. Mereka meliputi juara 1 Desa Wisata Sempu, Kecamatan Ngancar, juara 2 Desa Wisata Dawung, Kecamatan Ringinrejo, dan juara 3 Desa Beringin Kecamatan Badas. Lalu di posisi harapan 1 dan 2 masing-masing Desa Wisata Keling Kecamatan Kepung serta Desa Wisata Canggu Kecamatan Badas. Kelima desa tersebut terpilih dari 52 desa wisata yang telah melalui tahapan seleksi administrasi, presentasi, hingga tinjauan langsung oleh Dewan Juri yang dilaksanakan sejak bulan Oktober lalu. Untuk yang juara lebih ditingkatkan lagi potensi wisata desanya, sosialisasinya, sehingga banyak sekali masyarakat yang akan berkunjung ke wisata tersebut yang belum. Monggo digali, masing-masing desa punya keunikan sendiri-sendiri, punya banyak potensi yang bisa juga diunggah atau dipublikasikan, untuk dijual, untuk mengoptimalkan potensi desanya masing-masing, agar masyarakat di desanya itu juga lebih sejahtera, karena kalau ada desa wisata, pastinya UMKM-nya juga terangkat, ekonomi masyarakatnya juga terangkat. Kebanyakan di sementara ini adalah alam. Kita tahu sendiri bahwa Kediri keindahan alam mungkin tidak jauh beda dengan alam-alam yang ada di lokasi lain yang sudah terkenal selama ini. Kita punya Wilis yang tanahnya juga daerah siring, dingin sampai dulu air terjunnya, kemudian makanannya punya ciri khas sendiri. Kalau Kelut juga karakternya berbeda, kalau sudah masuk dalam Kelut, keindahan sampai kawah dengan kanan kiri jurang dan ketinggian yang begitu tinggi curam, hingga punya keunikan tersendiri. Ini yang kita jual. Yang keduanya juga kita punya sejarah, tempat-tempat sejarah, masuk tempat Tegowangi, Sri Haji Joyoboyo menang. Kemudian seniman, kesenian, kita punya 1.700 organisasi seni, yang sebagian besar adalah jaranan. Kemudian juga kita kembangkan senian lain, tari-tari, kita punya sanggar, hampir 20 sanggar. Nah, ini nantilah kita akan tingkatkan, apalagi nanti ada bandara. Mau tidak mau kita harus siap untuk memberikan suguhan yang apik, dan khususnya juga paket-paket wisata. Baik pemirsa, melalui kegiatan ini diharapkan akan memunculkan desa wisata yang memiliki standar-standar pengelolaan terukur, meningkatkan daya saing sesuai dengan keaslian, keunikan, dan keindahan potensi masing-masing. Saya Devi Adi, mewakili Kerabat Kerja, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Oh,